tentang waktu pergantian shift siang dan malamnya. Pergantian shift dalam menjaga manusia itu terjadi pada dua waktu. Pertama di waktu subuh, pada waktu ini malaikat bergantian menjaga atau terjadi pertukaran shift antara malaikat malam dan malaikat siang. Lalu malaikat malam ini menghadap dan melaporkan langsung kepada Allah hal terakhir apa yang sedang dikerjakan oleh hambanya di waktu subuh sebelum akhirnya digantikan oleh malaikat siang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan sholat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya mereka, dan Allah lebih tahu keadaan kalian. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari.